Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Siti. Apa khabar semua? Semoga sihat selalu ya. So, kali ni jom teman Kak Siti masak. Kali ni Kak Siti nak memasak udang bertelur lada. Nak tahu cara-cara dia? Tonton sampai habis ya. Jom kita start memasak. Bahan-bahan yang dikisar kasar, segenggam cili padi hijau ataupun 25 biji macam tu, 1 biji buah tomato, 6 ke 7 ulas bawang putih, 7 batang lada merah, 2 inci belacan, 3 biji bawang merah kecil dan juga 2 biji bawang merah besar. Separuh bawang holen dihiris, 3 batang serai, 3 keping asam keping, gula melaka secukupnya, 4 biji telur ayam rebus, dah siap kopek semua kulit, 1 kilo udang, dah siap kopek kulit, bersihkan semua dan dilumur dengan serbuk kunyit. Mula-mula panaskan minyak secukupnya. Goreng telur ayam tadi tu sehingga dia kekuningan ataupun garing. Yang ni terpulang, sekiranya kalau suka digoreng dulu boleh ikut cara Kak Siti, ataupun kalau tak nak goreng pun tak apa, terpulang ikut cita rasa masing-masing. Okay, kemudian dah goreng telur, kita masukkan udang pula. Udang ni pun sama, kita goreng setengah masak. Nampak dia dah merah-merah sikit tu, kita dah angkat, tak payah lama-lama. Ni udang bertelur lada ni memang favorite Kak Siti lah. Ni kalau makan ni nasi sepinggan pun tak cukup. Okey, setelah udang tu tadi kita dah goreng, dah boleh angkat. Masak dalam api yang sedang ya. Bila udang kita tu dah diangkat, gunakan minyak yang sama, tambahkan sedikit je lagi minyak. Kemudian boleh masukkan serai dulu. Masukkan bahan-bahan yang dikisar kasar tadi tu. Ni kita punya lada, bahan-bahan ni kisar kasar jangan terlalu halus sangat. Dia biar ada nampak-nampak dia punya cili tu kasar-kasar sikit. Kemudian gaulkan dan masak sehingga dia kering. Okay, bila dia dah kering macam ni, masukkan gula melaka. Gula melaka ni option ya, sekiranya nak pakai gula pasir pun boleh ataupun tak nak letak pun boleh, ikut cita rasa. Kemudian perasakan dengan garam, Maggi cukup rasa, dan masukkan juga asam keping. Dan kita masakkan sebati dengan perasa semua sekali dan keringkan sedikit je lagi. Okay, bila dia dah kering macam ini, lada dia pun dah masak. Masukkan bawang holen dan juga telur rebus dulu ya. Gaulkan sebati. Masak dengan api yang besar. Masakkan dalam 1 minit ataupun 2 minit macam tu.
dia dah sebati macam ni, kita masukkan last sekali udang. Okey, gaungkan ke semua bahan-bahan dengan lada tu sekali. Jangan lupa rasa, sekiranya ada yang kurang, boleh tambahkan perasa. Jangan terlebih ya, nanti masin. Sekiranya suka pedas, boleh lebihkan cili. Ataupun ada yang tak makan pedas, boleh kurangkan cili ya. Jadi kita masakkan sebentar. Jangan lupa rasa ya. Bila semua dah cukup, dah kering sedikit, agak-agak dah macam ni, kita dah boleh tutupkan api dan proses untuk kita menghidang. Ni dia udang bertelur lada Kak Siti is done. Selamat mencuba resipi Kak Siti. Jumpa lagi di video Kak Siti yang berikutnya. Assalamualaikum.